salah satu ciri orang yang sudah bertaubat, mau kembali ke jalan Allah, atau dia anggap dosanya itu besar bagi dia, mereka tidak pernah meninggalkan sholat malam, dan mereka juga selalu beristighfar di waktu ashar. Ya, bukan waktu asar, ashar. Ashar itu sahur, waktu sahur. Ya. Jadi di waktu akhir malam, kalau saya bapak ibu, misal subuh jam 5, kita bangun jam 4 sholat tahajud misalnya. Nah, selisih waktu antara sholat tahajud kita dengan subuh, misalnya masih tinggal 15 menit, itu beristighfar terus. Di situ waktu yang diijab oleh Allah SWT. Saya pernah di Masjid Haram Mekah, lagi nunggu subuh, habis sholat sama jemaah tahajud, tunggu subuh, ada satu bapak, jenggotnya sudah putih, panjang gitu. Dia jalan dari jauh. Sambil dia ngomong, jadi setiap kelompok saf gitu, kita kan terpetak-petak, ada pemisahnya lagi, Jack Air Zam-Zam, nanti ada jemaah lagi di sana. Dia lewat, dari jauh saya lihat orang ini kok serius benar. Sambil dia kasih isyarat dengan tangannya, saya belum tidak bisa dengar karena orang lagi tawaf, ada suara. Sampai dia tiba di depan kami, lalu dia mengatakan, wahai muslimin, istighfarlah, ini waktu ashar yang Allah katakan, wabil asharihum yastaghfirun, astaghfirullah, astaghfirullah, gitu. Dia ingatin orang. Maka saya subhanallah engah juga pada saat itu, oh ternyata memang yang dimaksud oleh Allah ini adalah waktu ini, gitu. Nah, cirinya mereka itu.